Sonora FM. Partai Gerindra menyiapkan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, untuk maju sebagai calon gubernur pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2024. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, meminta kader-kader partainya menyuarakan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut agar dapat meraih kursi memenangi Pilgub DKI Jakarta 2024. Dalam kesempatan itu, Muzani menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus ranting, PAC, DPC, serta organisasi sayap partai yang telah bekerja keras memenangkan Partai Gerindra di DKI Jakarta. Menurut Muzani, Partai Gerindra berhasil memenangi Pilgub DKI Jakarta dua kali berturut-turut berkat kerja keras para kader. Sonora FM.